Momen memilukan seorang siswi yang tetap berani melewati jembatan rusak untuk bersekolah viral di media sosial. Akun fakta.berita turut mengunggah postingan tersebut Rabu 26 Januari 2022 di Instagram. Terlihat dalam video sebuah jembatan gantung yang terbuat dari kayu rusak parah. Papan yang disusun tak sampai 1 meter lebarnya sudah mulai rapuh dan banyak yang bolong. Tak hanya itu, bahkan sudah setengah miring. Hanya tersisa tali yang bisa dijadikan pegangan saat menyeberang jembatan ini. Di bawahnya terlihat arus deras sungai yang bisa saja menjadi ancaman bagi siapapun melewati jembatan itu. Seorang siswa sudah berada di ujung jembatan setelah melewati momen menegangkan. Pada keterangan disebutkan, siswa itu berasal dari kampung Ciseru, Desa Cimaragang, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur yang merupakan lokasi jembatan. Ia terpaksa melewati jembatan rusak untuk pergi ke sekolah.